Negeri gemah ripah loh jenawi. Di atas minyak, di bawah minyak, di bawah minyak. Pangkalan susu, pangkalan peran dan minyak mengalir sampai hari ini. Pernah berhenti sumur minyak itu sekali. Ketika Syekh Abdul Wahab Rokan dibuang oleh Belanda. Berhenti minyak itu. Begitu dibalikkan, mengalir balik. Karena minyak itu datang dari Allah. Wali-wali Allah diganggu. Berhenti rahmat. Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, berarti dia berperang dengan aku. Dicabut Allah Ta'ala rahmat, dicabut Allah Ta'ala minyak, dicabut Allah berubah minyak-minyak itu nanti jadi minyak jelantah, baru tahu. Jadi kalau Abdul Somad ceramah berapi-api, tak ada kebencian dalam hatinya, tak ada marah dalam hatinya. Dia cuma mau menyelamatkan negeri ini supaya tidak menjadi negeri terkutuk, tidak menjadi negeri terlaknat, supaya selamat anak cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.